Dia udah jahatin lo, terus dia sekarang sok-sok mau jadi pahlawan. Maafin kan bukan berarti kita lupain. Lepasin. Please kasih gue kesempatan untuk menjelasin semuanya. Tapi lo gak ada feeling kan sama dia? Bisa jadi juga ini cara dia baik-baikin lo, terus nanti tiba-tiba ancurin lo lagi. Mobil baru lo pake buat nyelakain orang. Gue masih nyari tempat yang jauh lebih aman untuk gue jadikan ruang penyimpanan. Mulai minggu depan, bengkel kita akan kerjasama dengan perusahaannya Pak Sakti. Kenapa yang ngelarain nyoba mobil? Bukannya juga dulu ayah pembalap? Ini semua kebanggaanmu, Lan. Buat apa aku nyimpen medali-medali ini kalau aku harus kehilangan istriku?